Assalamualaikum guys, welcome back to Adia Channel. Guys, hari ni aku nak unboxing satu paket besar ni. Ni wife aku belanja tau. Dia beli apa ni, laci tau, laci. Laci bedside table. Agak bersepah lah bilik aku. Sebab itulah dia beli, dia belanja aku ni. So, jom kita buka pakai pisau lipat daripada kedai RM2. Pisau lipat ni. Nampak? Korang boleh lipat. Korang boleh lipat pisau ni. Senang kalau nak travel apa-apa. Siapa nak beli pisau lipat ni, tekan link kat bawah, okey. So, jom kita buka. Bismillah. Siapa yang nak dapatkan rak ni, boleh tekan link dekat description kat bawah juga, okey. Korang, selamat berpuasa tau. Kalau korang yang duduk berdekatan dengan Shah Alam atau Kelang, kita iklanlah sekali. Pada siapa yang berkesempatan ataupun yang kurang berkemampuan ataupun tak ada duit ke nak buka puasa kan, korang boleh datang ke Karang Craft. Bos aku dia belanja, dia buat buka puasa ala Madinah. Kita orang bentang tikar atas jalan panjang-panjang kan, buka puasa ramai-ramai. Korang just bawa diri korang je. Makanan semua disediakan, minuman pun disediakan. Tandas ada, surau ada, boleh semai maghrib semua, okey? Alright. Jom kita sambung unboxing. Dia bagi screwdriver, mata bunga. Mata bunga, lepas tu skru. Set skru ni satu plastik ni. Boleh tengok kat sini. Satu bekas ni kan, memang agak pening pala juga ni nak pasang ni. So aku rasa kita tengok dulu manual macam mana. Lepas tu kita pasang lah sikit-sikit. Dan yang penting, kalau boleh jangan pakai lah screwdriver ni. Kalau korang ada drill ke yang untuk screwdriver tu kan, yang tu aku rasa lagi better. Jap, aku pergi ambil jap. Yes, aku pakai ni, drill set ni, Pro DIY. Ni aku beli dekat Shopee je. Murah je. Tak sampai, sini tak sampai 100 rasanya. So dalam dia macam ni, dalam dia. Boleh nampak. Senang kalau ada macam ni kan. Kau just letak je. Nampak. Boleh letak screwdriver, mata boleh tukar-tukar sebab dia dah bagi mata semua dah siap dah. Kat dalam ni, nampak? Kat dalam ni dia dah ada mata. Mata screwdriver semua kan. Lepas tu dibagi ni mata untuk drill. Bukan saja untuk drill dinding, korang boleh buat untuk screwdriver semualah kan. Lepas tu dibagi ni untuk skru tempat-tempat yang susah kan. Nampak? Okay. Pada siapa yang nak dapatkan, boleh tekan link dekat description kat bawah. Banyak betul link eh. Pisau lah, drill lah. Yelah, ni untuk korang kan. Kalau berminat lah, tak berminat tak apa. Okay. Lepas tu drill ni, dia bagi dua bateri tau. Dua bateri 18 volt. Okay. Nampak eh, dua bateri 18 volt. So korang boleh charge lah. Okay guys, bersambung semula. Sebabnya semalam bateri drill aku ni dah habis. So aku kena charge dulu. Okay, jom kita sambung semula lah. Kita pasang balik bateri dia ni. Okay. Wow, betul. Nampak? Dia menyala. So guys, korang nak tengok ke aku pasang benda ni? Ataupun aku rasa siap nanti baru aku tunjuk kot. Kan? Tidak nanti lama pula kan. Okay. Ke nak tengok time slap ke apa ke? Sebab aku nak kena baca dulu macam mana. Okay guys, setelah bertungku lumus, maka siaplah bedside table aku ni. Wih,
Susah jugalah nak buat. Tak susah untuk pasang. Sebab dia dah bagi instruction semua kat sini kan. Cuma leceh lah. Leceh ni banyak sangat skru. Lepas tu kena paku-paku kan. Ha, so, okey lah. Macam ni je. Dia punya laci. Dia ada tiga. Nanti aku letak link pembelian pada siapa-siapa yang nak beli. Aku letak dekat bawah. Dekat description kat bawah. Okey. Aku rasa video ni pun dah macam panjang sangat dah. So inilah dia punya laci. Atas ni sepatutnya warna putih sepatutnya. Kalau tak silap akulah. Macam dalam gambar ni kan, nampak ni warna putih kan. Tapi takpelah. Tak kisah sangat pun. At least boleh buat benda atas ni kan. Boleh kita buat unboxing ke apa ke. Yang ada kotor sikit. Tapi tak apa, nanti kita bersihkan. Okey lah macam ni. Sebenarnya aku nak letak dalam bilik aku. Bilik kahwin dah bersepoh-sepoh. Jadi, kita kenalah bersihkan. Oh, pakai benda ni tadi. Memang senang lah pakai benda ni. Tak payah guna tenaga pun. Siapa nak beli ni, drill ni, boleh tekan link kat bawah ni. Jadi aku letak semualah nanti. Link drill, link laci ni, link pisau tu, okay? So, okay guys, rasanya sampai sini je video kita. Aku pun dah dekat pukul 12 dah, aku nak siap-siap pergi kerja. Okay, kita jumpa lagi kat video-video aku datang. Assalamualaikum, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum, bye.